Hai guys, balik lagi dengan aku Tari Mentari yang selalu bersinar di setiap hari. Gimana nih sama pembukaannya Tari Mentari? Keren kan? Keren kan? Ya iyalah keren, masa enggak ya? Tari Mentari selalu keren guys. Senang banget hari ini bisa ketemu lagi sama kalian semua kesayangannya Tari Mentari. Gimana nih kabar kalian semuanya guys? Semoga kalian semuanya sehat selalu dan bahagia terus, amin. Jadi guys, di video kali ini Tari Mentari kayak jamet nih, kayak gini. Kayak abang jago ya, pakai topi, kacamata, tapi tetap keren sih, tetap kelihatan cantik guys. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakalan bikin video reaction tentang Hugi Wugi versus Cartoon Cat. Waduh, kenapa lagi nih Hugi Wugi sama Cartoon Cat guys? Dari kemarin sampai sekarang ya, mereka selalu bikin persoalan guys ya. Kita bakalan lihat persoalan apa lagi yang bakalan dibikin sama mereka kali ini. Stop it. Kalau bukan si Hugi Wugi yang gangguin Cartoon Cat, malah sebaliknya ya, Cartoon Cat yang gangguin si Hugi Wugi. Pengen aku tabok guys kepala mereka satu persatu biar bisa diem. Jadi video kali ini bakalan seru banget guys, keren banget ya, sudah pasti karena Tari Mentari yang membawakan videonya. Waduh. Sebelum kita masuk pada keseruan aku kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu video aku kali ini dan jangan lupa untuk di subscribe. Langsung di subscribe guys. Okay. Sebelum mulai, Tari Mentari bakalan kasih tahu nih di mana Tari Mentari bakalan ambil animasinya. Jadi guys, di video kali ini aku bakalan ambil animasinya dari channelnya si Horror Scoon, channel animasi horor kesayangannya Tari Mentari. Nah, buat kalian yang penasaran sama channelnya si Horror Scoon, langsung aja ke channelnya guys. Dan seperti biasanya, jangan lupa untuk di subscribe. Ini aku udah penasaran banget guys. Daripada kita penasaran, mari kimul. Mari kita mulai. Kebuka pintunya, ada Hugi Wugi. Oke guys, dan di sini ada Cartoon Cat. Kalian lihat senyum dari Cartoon Cat ini guys, dan itu giginya tajam-tajam semuanya. Seriously. Ini si Cartoon Cat juga jahat banget nih. Oke. Mereka bertemu dan no! Hugi Wugi ditonjok sama Cartoon Cat, guys. Mereka bakalan bertarung. Tuh. Cartoon Cat-nya ngelawan Hugi Wugi, guys. Hugi Wugi mau meluk tapi Cartoon Cat nggak mau, malah diangkat dan dijatuhin. Wait a minute. Menurut kalian yang bakalan kalah siapa nih? Hugi Wugi atau Cartoon Cat? Aku juga masih penasaran banget. Dan tiba-tiba aja di sini ada Abang Jago lagi yang kemarin. Oh, dia lagi meneliti Hugi Wugi. Dan itu dia Hugi Wugi. Oh my god, guys, ternyata mereka menemukan Hugi Wugi ya. Dia ini takut guys sebenarnya. Dan itu dia Hugi Wuginya keluar lagi. Itu dia Cartoon Cat. Nah, masih bertarung guys. Itu Hugi Wuginya mau meluk atau gimana tuh guys? Aku juga bingung banget ya, soalnya tangannya panjang banget. Dan dia nggak ada gerakan kayak huya! Cuman kayak gini-gini, akhirnya ditonjok lah sama si Cartoon Cat ya. Dan ini Abang Jagonya kayaknya lagi ngejelasin tentang Hugi Wugi. Dan di situ masih berkelahi dong. Itu ya ampun, Cartoon Cat-nya jago banget guys. Jago tinju gini guys. Gitu ya. Okay. Tuh, ditinju-tinju guys Hugi Wuginya. Waduh, ini Cartoon Cat. Stop it. Dan di sini Abang Jagonya lagi ngeliatin Hugi Wugi, atau jangan-jangan guys, Abang Jago ini yang telah membuat Hugi Wugi. Bisa jadi kan? I don't know. Giginya Hugi Wugi tajam-tajam banget. Oke, diapain Hugi Wuginya? Itu di dalam mulutnya Hugi Wugi kah? Atau apa nih guys? Pintunya kebuka dan itu dia Cartoon Cat-nya. Nggak ada Hugi Wuginya, dia bingung mana nih Hugi Wugi. Oke, Hugi Wugi. Tuh, Cartoon Cat-nya nyariin. Oke, Abang Jagonya seneng-seneng aja. Dan di situ Cartoon Cat ditangkap sama si Hugi Wugi. Ya, kelepas. Oke, itu si Abang Jagonya marah sama si Hugi Wugi. Ternyata beneran guys, si Abang Jago ini yang membuat Hugi Wugi. Oke, apa tujuannya dia? Dan di sini Cartoon Cat keluar lagi. Oke. Dan itu dia Hugi Wugi udah keluar. Dan apa yang terjadi guys?
Wugi-wugi dan Cartoon Cat bertarung lagi. Oke. Tiba-tiba mati lampu atau gimana nih? Gitu. Wugi-wuginya dimakan sama si Cartoon Cat. No. Siapa nih yang bakalan meninggoy, Cartoon Cat atau si Wugi-wugi? Dan ternyata yang meninggoy itu Cartoon Cat. Tuh, abang jagonya seneng guys, karena dia yang membuat Wugi-wugi itu semakin kuat. Ya ampun, ternyata Wugi-wugi cuma jadi bahan eksperimen. Dan Cartoon Cat-nya udah di-kill sama si Wugi-wugi. Di sini Wugi-wugi lagi dibikin apa lagi nih sama si abang jago guys? Oke, mau diapain dia? Dimatiin lampunya. Ya ampun, ini kayaknya dia udah gila gak sih abang jago ini? Dia akan menghancurkan dunia dengan membuat Wugi-wugi. Dasar abang jago. Hei abang jago, gara-gara kamu sudah membuat Wugi-wugi, udah gak ada nih anak-anak yang berani ke pabrik boneka. Mereka pikir di sana ada Wugi-wugi guys. Oke, abang jagonya terus ngomong terus nih. Tapi dia udah kelihatan takut ya. Udah tegang gitu guys. Oke. Udah mulai kedap-kedip lampunya. Apa yang bakalan terjadi sama dia? Oh my god, itu Wugi-wuginya datang dan abang jago pembuat Wugi-wuginya tadi meninggal. Ya, dia malah di-kill sama Wugi-wugi ciptaannya sendiri guys. Tuh kan, Tari Mentari juga bilang apa, Bang Jago jangan dibikin-bikin yang kayak gitu. Akhirnya meninggoy kan. Guys, kita dapat pelajaran setelah kita menonton animasi ini. Jangan membuat sesuatu hal yang berniatkan kejahatan, karena kejahatan itu akan berbalik lagi pada kita. Jadi nggak boleh dicontoh ya guys. Okay. Itu tadi tuh gara-gara si Abang Jago udah membuat Wugi-wugi jadi jahat, jadinya Wugi-wugi udah ngekill si Cartoon Cat. Tapi nggak apa-apa lah guys, Cartoon Catnya meninggoy karena si Abang Jago juga udah meninggoy ya. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu video dari aku kali ini. Buat kalian nih yang mau rekomendasikan aku untuk bikin video apa, silakan komen di kolom komentar. Karena di channel ini aku bakalan bikin konten game, konten vlog, konten video reaction. Dan buat kalian yang mau mabar bareng aku di Roblox, silakan join ke akun Pandu Team 22 guys. Mau ngingetin juga nih, buat kalian yang belum like video aku kali ini, jangan lupa like, komen, dan jangan lupa untuk di subscribe. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya guys.